Saya akan membagi-bagi tugas ya. Sekarang untuk ras serigala. Ras serigala berarti werewolf ya. Saya sudah tahu tanda Anda. Bulan purnama yang selalu mengikuti saya, mengitari rumah saya semenjak tahun 2012 nih. Bulan purnamanya ngikut terus ya. Tanda-tanda. Terus ada banyaklah fenomena yang menandakan bahwa kelahiran werewolf atau kelahiran serigala. Berarti lapar nih perutnya ya. Lapar perutnya. Sekarang saya bagi-bagi tugas. Tadi kemarin saya udah bagi tugas ke ras vampir. Sekarang saya bagi tugas ke ras werewolf, serigala. Fakta, Anda adalah fakta dan bukan hoax. Jadi gini ya, di bumi ini penghuni utamanya adalah iblis, dan itu termasuk Anda sampai hari kiamat. Jadi saya kan bagi tugas nih karena iblis juga lapar dong ya. Iblis lapar, ras werewolf lapar. Saya akan berikan Anda petunjuk untuk cara makan Anda yang lebih baik. Cara makannya adalah, jadi gini ya, carilah orang-orang yang ibaratnya sama seperti Anda. Sama seperti Anda berarti pola iblis juga dong. Pola iblis, dia materialistis, jahat. Itu adalah makanan Anda. Jadi Anda, tapi jangan dimakan dulu lah. Tunggu mereka besar, tunggu mereka montok-montok tuh daging-dagingnya sampai berkeluarga. Cari sifat yang sama kalian, jahatnya sama seperti kalian, kalian makan. Tapi dibikin daging-daging yang segar. Sebenarnya orang-orang Eropa udah menandakan bahwa kita semua itu hidup berdampingan dengan iblis, termasuk Anda juga. Jadi kalau mau makan itu kita harus dengan cara yang elegan. Tunggu mangsa-mangsa kita itu berkeluarga dan montok-montok. Karena kita tahu si mangsa kita juga orang jahat nih. Sama seperti Anda kan, orang jahat juga. Ras serigala. Jadi makanlah yang sesama dengan Anda juga. Itu kan disalahkan oleh Tuhan. Jadi makan yang sama miripnya sifatnya dengan Anda, Anda makan. Tunggu dagingnya sampai montok, tunggu dia besar, tunggu dia berkeluarga besar dan montok, baru Anda mangsa dagingnya. Malam hari Anda mangsa. Jadi itu cara elegannya. Perusahaan Anda juga saya udah tahu, perusahaan vampir, perusahaan ular, perusahaan serigala, saya udah tahu. Ada kok cap-capnya Anda. Dan saya sudah baca tanda-tanda Anda memiliki perusahaan. Sudah ribuan tahun lamanya ya. Dan itu juga seluruh dunia dengan Eropa juga. Jadi dengan cara elegan Anda membiarkan mangsa-mangsa Anda yang sama sifatnya dengan Anda, Anda mangsa sampai tumbuh besar dan montok-montok baru Anda makan. Targetnya di malam hari. Itu jadi salahkan oleh Tuhan karena mereka juga jahatnya sama seperti Anda.